Pramugara pesawat Air Asia Oscar Desano sempat memposting foto dan ucapan selamat ulang tahun kepada istrinya Desi Purbaningrum 16 Desember lalu. Dalam akun pet yang menautkan ke Twitternya, Oscar mengucap beberapa doa untuk istrinya, yang salah satunya mengartikan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Siapa yang menyangka untaian doa tersebut menjadi pertanda musibah hilangnya pesawat Air Asia KZ-8501. Istri pramugara Air Asia Oscar Desano Desi Purbaningrum syok saat mendengar kabar pesawat yang ditumpangi suaminya hilang kontak. Desi Purbaningrum baru menerima kabar usai siaran di Gen FM Surabaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat siaran, Decil begitu ia akrab disapa, memberikan topik bagi para pendengarnya, yakni kejadian apa yang tidak bisa kamu lupakan di tahun 2014. Hingga saat ini Decil yang tengah mengandung 6 bulan dikabarkan masih mengurung diri di kamarnya. Minggu pagi 28 Desember 2014, Oscar bertugas di pesawat Air Asia tujuan Surabaya, Singapura. Pesawat dengan nomor penerbangan KZ-8501 itu berangkat dari Surabaya pukul 6:36 waktu Indonesia bagian Barat. Perjalanan dari Singapura ke Surabaya seharusnya memakan waktu 2 jam 20 menit. Namun, pesawat tersebut hilang kontak sebelum perbatasan Indonesia dengan Singapura.